When the lights are out my eyes, when the stars are red, my own. And it goes on and on and on, love goes on and on and on. My darling, would you take me away, take me away. Kito, berhasil dia melewati putra Kito. Was Kito, Chandra, was Kito. Kito umpas ya, om. Oh, Ariel Cahya, gol! Aldi Al Cahya, winger 24 tahun kita lihat, sujud syukur, mencetak gol pembuka di laga ini. Gol yang membuat skor berubah menjadi 1-0 kita lihat. Bagaimana kecepatan Was Kito memberi umpan silang kepada Sirvi Arwani, namun sayang Sirvi gagal. Tapi dari belakang kita lihat datang Aldi Al Cahya. Cepat sekali pemain yang satu ini. Tidak ada pemain-pemain lain yang mengawal kita lihat. Kita lihat Sharif tampaknya yang terkena tangan. Kesempatan emas buat Joko Puspito, siap-siap, ambil aja ancang. Joko Puspito, gol! Bukan tidak mungkin untuk bisa keluar dari grup ini mendampingi PSS Sleman. Kita lihat kembali aksi fenomenal dari Egy Nildiansyah dengan kemampuan servisnya yang mampu membuat bola menengkuk dengan tajam tadi. Tidak mampu diselamatkan oleh Wise Al Korni di mulut Jawa Madura FC. Fantastis, sobat Lamara. Gol dari pendekar Sisa Dani. Ya, ini sebuah gol yang sangat fantastis dari jarak yang tidak hanya jauh, namun juga dieksekusi dari sudut yang sangat sempit. Enzo seluruh lapisan pertahanan masuk menjaga gawang tuan rumah. Jika kumpulan saat ini tetap bisa bertahan hingga menit.